Perah sampai bunga you dakwah. Nah rencana kena poh lunduan pelan-pelan. Juga yang mulia dan yang kami muliakan, yang terhormat dan yang kita hormati. Anggota Dewan Gedanyo yang nadi tengah-tengah Gedanyo, yang sanyo balih gebi bantuan santunan kepada anak-anak yatim yang gegasih li Rasulullah. Mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah, ana waqafilul yatim fil jannah, lun dan urang yang tanggung anak yatim berada di dalam syurga, beliau Allah tempatkan dengan Rasulullah dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Menajid yang mulia dan yang terhormat dan yang kami hormati, kepada unsur muspika, Bapak Camat, Kapolsek, Daramil dan seluruh jajarannya, termasuk kepada Babinsa. Juga yang mulia dan yang terhormat, para pemuda yang nadi gampung gedung alunyo, yang bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bak nepegat acara yang lagi nyurupa, yang lagi nyumewah, luar biasa. Lentuan sangat terharu dahat bak malamnya, disampaikan li Bapak Risik Dungkuimu. Dakwah malamnya hana yak komentar, hana pegah yak bahasiaran. Tapi dukno ramai orang, Masya Allah, begitu antusias orang yang nadi gedung alunya, terus tujuan dan maksud kena malamnya, kau lagi atas Pak Risik pegah. Gepegah Pak Risik, yak kalan kiban hiin kuahin. Ke. Ya, kalau kemah bagi sini, kadang dua di level. Bukan ingin melihat satu makhluk yang bernama Abdul Wahid. Ke. Menyanyi ke karugo yang pertama urung cika tuha hi hana mau tahu. Tapi malamnya kita yang hadir karena ingin mendengar cerita dari Tengku Abdul Wahid mengenai tentang Rasulullah. Karena cinta kita nyok ke Nabi. Juga yang mulia dan yang terhormat, kepada seluruh para pemuda dan pemudi langampungnyo, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang hendak mungkin lelenduan sebut satu demi satu yang kah berhadir bak malamnyo, dan yang terakhir teristimewa kepada protokol yang kagu protokoli lelenduan. Hadirin yang berbahagia, sangat luar biasa di gedung alu malamnyo. Sampai podium dua boh. Dua buah podium dilikut na kursi empat na deng haik deng geyudu nyan ban dakwah ilun dua ragu lan dia ilun dua rasa lun tanya kamu duduk dua te lun takut ibu ek jumpa eh sabar tu nyok lagi urun temayang haik deng du haik du eh juga yang kurang hanjik wol berhasil kaya. Jadi itu memang kahai luntuan deng tapi nak podium tadi ayam nak kan. Jadi pakai luntuan yupu podium malamnya bek ragu roh nak menyeluntuan du yang hana di luntuan ragu kesang-sang tengku kat Tuhan ai gedu ai gedem. Ya jadi nyo insyaallah menyedeng i mendeng dalam ke Allah, dan andai kata memang hai tadeng ti tayu pinangnyo tadu ayam nak. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, malamnya tanya tutup poin langsung kepada permasalahan dan baik nepreh lagu waktu tuan urung lagu no leya boh runde kagum lagu. Malamnya tutup poin langsung kepada permasalahan yang tengah terjadi malamnya, nyo tapuraya Maulid Nabi. Ya luar biasa kita nyo malamnya, padahal di tengah pandemi bahasa lewenyo kan, di tengah corona, ya di tengah corona, sampai Pak Kecik ke telepon tuan tapi ilong pi ka mehi ragu sit bakja. Sebab waktu tak ubah media sosial, ibu ahli COVID kalau di birun cukup berat kah kena corona. Ya, sampai lontuan masker dua ulung bam, fikrek am demo pakai. Corona, itu nya cukup ya di ke corona ya. Ya, padahal menyatakan dengan kacamata agama, cukup le kelebihan corona. Le kelebihan corona. Yang pertama, waktu tak orang je bak-bak TV, orang yang kena corona menan kena di China pertama kejadian, ban kena tengah hijak, ini pam merubah, pam mati. Dan menyatakan dalam kitab, orang yang mati tergopoh-gopoh, artinya mati mendadak, akhirnya gerubung menuju mati, nyat merempak pahala syahid. Orang menyekam merempak pahala syahid, umat luar biasa orangnya bersama orang-orang syahid tengok di Yaumil Qiyamah dalam syurga. Menyenyo pahala tengku kan payah tam laki abu trip lom corona. Ya kan? Sabo segi. Oh tu ke dia hana mati katanya. Nah BLT. Ya
kan? Pokoknya nah hikmah. Jadi selama coronanya hikmah ji rayu. Cuma malamnya kan sampai bunuh nak pegah pakon hanayak pegot siaran takut muno menyetap pegot komentar nah himbauan untuk watetro bak tempatnya jaga jarak. Jaga jarak. Tapi malamnya katanya alhamdulillah yang nadi gedung alunya kan jaga jarak tapi memperdekatkan jarak yang sudah jarak. Artinya berken lagi bunuh gupugah tujuan daripada maulid adalah silaturahmi. Ya, jarak yang mereken ka jauh kamu musuh-musuhan, malamnya mari kita eratkan jaraknya. Jadi tanyo ngan pemerintah menyatakeunyo ka kontroversi baculah. Ya kan? Ka bersalahan. Alinya ta eulah mun lungkalen bak spanduk-spanduk itulih. Ingat COVID, ingat masker. Artinya ingat ke COVID, ingat ke masker, seolah-olah masker bisa menyelamatkan kita dari COVID. Becut kesalahan pemerintah tentangnya. Ada medih mano itulih. Ingat COVID, ingat Allah, jangan lupa pakai masker. Ya kan? Nah, mohon diubahnya. Pamplet-pamplet spanduknya mohon yang diedit baculah pak. Jadi COVID-nya penyakit orang kena COVID-nya kan penyakit mati mendadak, kena virus. Jamun kena COVID-nya. Jamun orang mati kerupak-kerupuk, hino tengah temano rumah je kan mati. Hide tengah temano rumah je kan sambung. Hino tengah sama dia malang gelai, hide kan malang gepon. Tapi cara mengantisipasi ji jamun, gebedah urang gampung gecok suluh jamun. Karena galomna sente gemil suluh gejak lang gampung wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rupanya gadah kan. Pakon nyen han icok contoh li pemerintah daya. Ada medih dalam COVID nyo lagi nyo na himbauan pemerintah setiap gampung pegat buna baca Yasin tulak bala. Dan bila perlu seluruh masyarakat tak pegat secara massal. Ubina masyarakat Kota Juang Birun tubiat mandum di lapangan Merdeka di ke kantor bupati di ke kantor dewan tak pegat sama dia tulak bala dah ulama-ulama you baca doa tulak bala ngak gadah COVID nya cita tiga nyahinan tua beho beho tua. Maka harus itulah tapi ingat COVID, ingat masker, ingat COVID, ingat masker sampai na sweeping ya ya drop orang hanya pakai masker. Ya kan? Ka kenang denda na yang lu dengar 250,000 gara-gara hanya pakai masker. Igaknya lah moto geduk sabah keluarga purusan dengan masker. Ada mudih kenyan yang perlu kita sweeping penyebab daripada COVID pakon. Nah pernah lampau dua minggu yang kau likutnya lontuan bak sabah watel lontuan wo kede na urang pakat long dungku tapi yo tiga daerah perlak. Rupanya hantam long dungku iba ati long bak pindah pantai kenan. Perlak daerah Kuala Lege na tamna dengar. Nah watai balung kenan pahura minggu long kalon masya Allah bak bineh pasti cukup jai urang nuku mesapat inang agam hana pakai masker malah mas pion ime kenan. Nyan penyebab COVID cito pante-pante saknyo lontuan nyo lakai mangkunyo atas fakta lontuan pegak. Saatnya kamu grip, lontuan lontu mengkoh dari simpang kameng, lontuan tameng kenan ujangka. Lontu mayang dijangka, pak dijangka, pak mes, pak daya. Silak long wau ratnan, saatnya kamu grip tengah hibang, baru iwa urung dari pantai jangka long kali. Tengah mu grip tengah, iwa. Mana apa, minggu? Minggu? Nyana, wak undang-undang COVID, nyana itu. Cipegat sweeping. Nyanyi yang sweeping pengundang bala. Nyanyi pegang sweeping yang mutamon-tamon malam mana mit bud mutamon bak wifi hana yak bud kena na sweeping pak. Tena urung-urung Tuhan mugrib kata ha babah bak dipi. Nyanyi lah tak sweeping. Nyanyi yang ke YouTube abah. Kata ha abah.
nganubah maskur, bah-bah. Pakai maskur. Insyaallah menyonyo yang MUN putar lewat nyo game chip iku ilo nombor ni. Nyan sweeping le. Nyan chi sweeping-sweepingnya insyaallah nyan covid. Ani di mengcok silau iblangkah berangkat. Tapi kan yang hana pun tengnya ni le yang gabuk top babah. Ilong kan aneh chi lu bekemno. Tanyo tatup babah. Urangnya lu kalau nak masker model lagi kaca yang kena yang tutup muka kan. Jadi watai pegah virus, virus itu kan lebih ubut daripada kemun. Ya kan? Virus kecil. Jadi ji virusnya lagi angin ji. Bo mesti tutupnya nunggu di virusnya hanai tu ah lo rayu. Arak-arak samping hanai tu ha. Eh mungkin otak virus tu mipok lagi sayu. Nyo kalau remehkan ada pemerintah, kamu taat pak. Tapi kan harus logika sih. Bicara menglau le, dan bukannya. Buka bek panjang rak nak takut dong dong, anak tu mengau. Kak, nanti kayak tam dakwah juga pak kerupu kakek bermasalah. Jadi malamnya getanya tutup poin langsung kepada inti permasalahan, masalah tapuraya urah lahir Nabi. Pakan tapuraya urah lahir Nabi. Karena Nabinya sangat mulia. Di saat sidra orang mulia, apapun yang menyangkut dengan orang tersebut dimuliakan oleh Allah. Nepateh kan? Menyo getanya ka mulia, mandum ke pemulia yang menyangkut bak getanya. Contoh. Nyo tupi yang ada kamu sok-sok nyo bak ule, nyo kan pelemah tupi nyo, nyo ada sedekah kok ngu. Jadi si dah urung lunjak bak kauri berusaha di langsa, ijak aju yang merempak ngelun, tungku jut foto si gol, tungku lung urung mekat tupi, tungku nusuk dia tupinya, ipulup tupi nyo bak ule lu. Kak, mesti harga tupi lah kemah, harga tupi yang nak bak ule tanya nyo padum nunggu. Lepuluh limang puluh ribe, sabo kan? Limang puluh ribe. Limang puluh ribe. Tablo tupi nyo tasok tele tanyo. Karena tanyo hana mulia, tupi tanyo hana mulia. Tapi di saat tupinyo yang sok-sok tukang sok tupi, tupinya nyum lepuluh ribe, tupi haji biasa lah kemah, lepuluh limang ribe. Tapi yang soknya tu di belah-belah di lah kemah. Karena beliau sudah dimuliakan, mulia tupi tu. Makamnya tu kedi geduk tu sap gitu tu sap gesuk tepi ke peduk ke nyen payah tawe 2 meter ke tepi abu tu. Ya kan? Pakon ya ti ketupinya. Pakon ya ti ketupinya mulia tupinya. Pakon yang sok urang mulia. Tapi di saat tupinya tanya sok hana mulia bak kedai dah dua bak ulai ko. Puk bak ulai jauh dupi dupi eh tingke. Uluai dia awak. Betul. Ya kan? Silop swalu. Long tayang bak kampung ro ni padu miuk silop swalu. Sip. Tertuh ni. Oh si plo. Lung fikir tertuh. Menyo tertuh. Lung uku. Anak kujak dakwah ni. Kau abah silap pun. Tak boh ceprolet apa. Hidang nak kutah. Hidup sepas kaya ni. Tak cok ini 12 ribu mendang. Mesti plo ribu tak cok ni. Tak bah kena kak. Tertuh ribu. Cina. Silap swalo yum si plo ribu. So tukang sok swalonya. Tapi di saat silapnya yang sok tu belang beladi, yang sok silapnya abu kuta keruang, yang sok silapnya abu paluh gading. Karena urungnya kata pemulia teruk bak silap mulia. Maka di saat kejap bak rumah tanya sok kutuk silap. Ini karena urung ikut itijik silap. Ima silapnya udalam ni peduk. Pakan mulia silapnya yang sok mulia. Tapi di saat di saat silap swalonya tanya tu ana pre gada hima tuji. Malah tak tulis bak silap swalonya. Silap ini pakai CCTV jangan dicuri. Dia tak sok dia kada. Ya kan? Ah, munyo menat apapun yang menyangkut dengan orang yang mulia, mulia barangnya. Nabi Muhammad mulia, namanya mulia. Tubuhnya mulia,
Apapun yang melekat pada tubuhnya Allah muliakan. Rok bak silap mulia. Sebabnya dengan cerita silap. Bak sabah wadah Nabi Musa. Musanya dia berhabar langsung dengan Allah. Dalil kalam yang sering tak baca. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berhabar dengan Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa tidak pernah melihat Allah, hanya mendengar suaranya. Bak sabah wadah Nabi Musa nejak bak masjid Baitul Maqaddis di Palestina. Di saat Nabi Musa gena tamong lam masjid, gebet gaki bahasa tanyo, syak gena tamong lam masjid. Sedangkan di kaki Nabi Musa nafilo. Allah nekun bak Nabi Musa. Musa, nalun ya Allah, buka sendalmu. Suat silap, baik putamong silap lam masjid. Lebih mulia masjid ngan silap gada. Maka uronyo hana urung putamong silap lam masjid. Eh tingkat barinya nyo hai patih le urung tatulih. Jangan naikkan sendal sepatu batas suci hinan barinya nyak. Yang tianya ibu tu. Tapi hana urung ilhab trok ba ayat silap gepulup lam masjid. Kecuali na masjid yang kali helung kalen, dua buah masjid yang ipuluk hilap udalam, kisi patu ipuluk. Dah masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Iputamong hilap udalam. Tapi kan iputamong iso udengku. Gepa solam plastik, gepuluk hilap udalam, gepuduk samping, bek gadah hilap. Sebab hidih dengku kan gadah hilap rupanya. Wata getamong le urang rak pintunya, getubit rak pintu je. Getamong rak gedung lalu, bayang getubit, eh ho rak belang belah di. Nyanduk luah masjid. Gutamang ratno gutubi radeh mugusedot silap gupegah dik kaicu wa silap lu. Katanya socu. Icu le awak Arab. Ana mungkin awak Arab tapa aki uberaya tanyo be opai ne so bak jeroi. Tanu cuwa sabe kedonro mandu murung ke jak waji ke ba silap. Ana cuwa dungku. Long kalen nah pernah long kalen bak babah pintu siblah rak di rak Masjidil Haram iro silap nungku uman karak tikan ce prolet silap inan iro ju ibu sapat hidih yang katingai-tingai boom iro kenan hinan ibu sapat kera tak utik menyam temen. Jadi silap lah Masjidil Haram nungku watetet temeng Masjidil Haram ibi plastik tak pasok silap lah plastik karena silap yang tambah kedih si silap gleh nungku hidih hana kaya katanya eh lumo eh macam-macam dumak jalan hana silap gli dapat solam plastik utama dalam dan polisi-polisi yang jaga Kaabah dipakai sepatu tunggu pakai sepatu tapi sepatu gli kan lagi sepatu dah. Jadi ubena masjid yang lain nengku hana utama silap lebih mulia masjid daripada silap. Nabi Musa Yusuf silap ya Allah buka sendalmu mubru dusu silap Nabi Musa itu Nabi Musa beda tak dengan Nabi kutanyo yang tak peringati malamnya. Nabi Musa nya Nabi tanyo cik tunggu dah biar salah hantar tentang Nabi Musa Nabi gop kan. Tapi gaknya na umat droga tanyo umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad wate Isra dan Mi'raj ngan silap ge ulangit. Ngan silap. Langit kesa, langit kedua, langit kelhe, langit keput, langit kelimong. Pada haibak langit-langit yang mandum dengku makhluk-makhluk Allah yang mulia. Na Nabi Adam, na Nabi Idris, na Nabi-Nabi lain. Sehingga terulah bak langit yang ketujuh. Nanti pak langit ketujuh? Iyatih langit keenam. Wadetruk bak langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh itu ada aras. Bak arasnya tempat mesapat ubena malaikat-malaikat yang mulia. Di sana dinamakan malaikat-malaikat mukarrabun. Malaikat yang tawangan Allah. Tidak ada makhluk lain yang berbuat maksiat. Hana urung maksiat inan mandu malaikat mulia-mulia. Di saat teruk bak wate bak arasnya. Nabi gedayo gedepu aras adalah tempat yang paling mulia di langit. Maka wate teruk bak aras Nabi gedayo duku mupuk. Hana payah yusut gesut gedrawa gesilap. Tengah gesut-sut silap. Allah nekun bak Nabi dayo Nabi Muhammad. Muhammad. Ada apa ya Allah? Jangan buka sendalmu. Bek suat silap.
beda dengan bak Nabi Musa. Nabi Musa suat silau, tapi Nabi Muhammad bek suat silau Muhammad. Karena aras itu berada di bawah telapak kakimu, lebih mulia sendal yang ada di kakimu ketimbang aras. Laulaka laulaka lama khalaqtu asya. Jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan pernah kuciptakan aras, kursi, loh dan kalam. Apapun tidak akan ada di hana mam sapu makhluk anak pegawai. Muhammad Muhammad suat sok silapnya. Nabi Muhammad gesok silap gee gedeng ati aras. Begitu mulia silap Nabi Muhammad. Pakan mulia karena Nabi tanyo mulia teruk bak silap mulia. Natam ne silap Nabi Muhammad. Hana yang na HP buka Google tulis tolong kirim sendal Nabi Muhammad. Hana ku demeng tulis de ku singoh ne kalen. Atau menyahawa nenek kalen Cina bak tupi-tupi haji laki maaf yang sok tupi putih kanai pugak gambar tihule menol lagi gambar pondasi puikun lagi gambar pintu gerbang masjid menol kena menol gambar sap tincu bacut nyat gambar silap Nabi Muhammad pakani puduk tihule karena ulenya raksun bahasa Arab. Aras bahasa tanya tempat yang tinggi pada manusia yang manyang bak tanya ule kan ule yang paling manyang mak kita yang leurun gedong alu kena ule lain yang miuk tu obek kena nilai hai mak sulung ule tu oh dia menang kan ha. Tapi ule yang manyang bak tanya adalah ule yang nyo maka gecok tu gambar silap kan gepudu ada ada ule. Ya, mana. Jadi begitu kemuliaan Nabi Muhammad truk bak silap Nabi mulia. Maka tahlah mulia truk bak darah Nabi mulia, darah Nabi. Jadi Nabi Muhammad na bekam. Bekam ku maka bak tanya na yang sunat-sunat bekam, tak bekam wate-wate. Supaya ke apa? Urang ge bekamnya bek kenang darah tinggi. Ya kan? Bekam bak ulah nan tu bekam. Nenjak ni tanya bak urang bekam. Karena yang model putih-putih darah ya, darah putih. Rupanya bak sabah wate Nabi ne bekam, wate lih ne bekam ne cok darahnya darahnya bahasa dia darah kuto, ne cok darah nabinya ne pasolang pluk bahasa dia, lalang pluk lalang kacalah. Gehilah si ro sahabat. Wahai sahabat kena ja, ta tulung cok darahnya, ta tulung kebah darahnya, ta tulung som bahasa dia bek na urang kalen. Bek na urang kalen gi ya som ni Nabi. Rupanya sahabatnya gegecok darah nabinya ne ku megepuplung-puplung tu. Kebalik ke noting ai kenyo ik na urang kalian pat ku sambak hana urang kalian rupanya kahek ke baplung belaplung takut na urang kalian metingat gitu so mantang pernah ke ahli Nabi darahnya bercampur dengan darahku dia akan haram daripada api neraka tinya ge menyo darah Nabi dengan darah lung menjampu harum tubuh lung daripada api neraka gecok darah belak ge jip nyambek ni atas hero nanti kebabkan darah Nabi. Itanya nak cara lain menyuhawan yang kibancit berhabis darah nanti nejak rumah sakit dia pasal darah lain nak impus darah pun kan ha. Rupanya gejib itu darah Nabi watel gejib darah kaku gigi salam bak Nabi getanya li Nabi kalian nesam ka ya Rasulullah kiban bak tempat aman aman datah ya Rasulullah nak urun kalian mesti roh dan tak kalian pat nesam lang truat lu ya Rasulullah jadi kiban nebukat hong kalung jeb ya Rasulullah nepegah so manteng yang jeb darah so darah dron menyo menjampu ngan darah urang nyan harum neraka ka kulung jeb maka ge jawab le Nabi menyo menan mulai saahnyo detiknyo dron ge harum le Allah daripada api neraka. Coba lihat darah-darah mulia, silap mulia, baju Nabi mulia, jubah Nabi mulia, maka tok bak hari kelahiran Nabi juga Allah mulia muliakan. Lam donyanyo uro yang paling gat puro uro yang paling mulia itulah hari kelahiran Nabi. Kesau kegetanya umat Nabi. Uro yang paling gad uro lahir Nabi. Getanya yang leurung tengku ngan Lailatul Qadar sagot. Lebih gad lahir Nabi. Pakan andai kata hana lahir Nabi, hana Lailatul Qadar. Maka mengiringi uro-uro yang gad cini kalen. Yang pertama uro yang paling gad uro lahir Nabi. Yang kedua uro yang paling gad dalam dunianyo Lailatul Qadar. Alinya yang paling gad nisfu Syaban. Alinya na malam-malam Bara'ah. Alinya tua malam yang paling gad dalam termasuk mengiringi malam yang paling gad malam Jumat.
Nyen ke gedanyo umat Muhammad, tapi untuk pribadi Nabi gedanyo yang paling gat urau alam dunianyo adalah hari Isra dan Mi'raj. Bahkan mulia Isra bak Mi'raj bak Nabi, karena Nabi nekalan Allah ngan mata uleh nekalan langsung, maka hari melihat Allah itu, itulah hari yang paling mulia. Kajilah ada masalah kah? Menyumenan hadiri yang berbahagia, apakan tak pegat maulud cina kalian kelebihan urung pegat maulud nyo tak pegat maulud nyo untuk kepa tak pegat maulud. Yang pertama, rasa syukur gedanyo kepada Allah, karena Allah kanu pelahi Nabi Muhammad ke geda. Bak sabah wate Nabi tanyo nejak Umadinah, di saat wate truk Umadinah dengku nekalan Yahudi-Yahudi yang na dinanggro Madinah watenyan berpuasa. Nabi nitanyo bak Yahudi, hai Yahudi, kepa ka puasa? Nya ni Yahudi jamun ni puasa. Ijawab li Yahudinya, kamu mau puasa uronyo karena uronyo uro Asyura. Nanti pu Asyura bahasa Arab wahidun sa. Anak-anak dengar ya. Wahidun sa. Wahidnya satu. Kunono u. Wahidun satu, isnani dua, salasa tiga, arba empat, khamsah limang, sittah enam, sabah tujuh, samaniatun delapan, tisatun sembilan, asyaratun sepuluh. Jadi Asyura ura ketiplu daripada bulan Muharram dinamakan Asyura. Jadi orang Yahudi puasa bak tiplu Muharram. Nabi ni tayang, pakan ka puasa teman bak tiplu Muharram? Ijawab oleh Yahudi, hari ini hari tenggelamnya Fir'un. Ura alham Fir'un. Rupanya Fir'un tunggu lami, pakai lam Fir'un ipulet Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nya pakai ipulet Nabi Musa. Nabi Musa iplara ale Fir'un melayi manya duda gedawah ke Fir'un nuku tak ada Fir'un. Bengeh, rupanya Fir'un bengeh kawa dawah. Nih lo kena lo pegah drone yang bengeh gedawah Fir'un betala. Hanya mumpum-mumpum gerolah. Kan? Nabi Musa tunggu wate ubut gepahnya nyuta cerita. Nyo panjang cerita. Gepahnya lemak gepah solang tu. Gepahnya langkrung. Rupanya gepu selamat daripada Fir'un. Wate hanya uke istana Fir'un. Perumah Fir'un Asia. Icok duduk wate licok panjang cerita. Sampai cok langtungnya cok bangkalan. Lagak tak Nabi Musa tunggu. Fir'un kah pernah melumpuh dengku bahwa akan lahir tiro anak min yang akan berhancur kerajaan di Bani Uyana agam dengku iyo iyo algojo bahasa ni ko tak kuoi kesoleh promo Fir'un Asia negul Asia kepuni aku tak kuci ni ukup laga anaknya tari tat anaknya kan ji singoh yang akan berhancur kerajaan lon ken Fir'un nyo ke anak yang kalau lumpuh kesoleh Asia punya bahasa ni hai ilawan drone menyogop lara menyetap lara itu nyok pat hai lawan dia cita pelara ali kenyok kebetulan Fir'un hanane wote kalan te Nabi Musa lagak tak tingat Fir'un nya ci menyok nyok lara pani lawan cok pelara lah wote pelara Nabi Musa tu rupanya Fir'un lagak mengganggu. Fir'un na janggut panjang, janggut Fir'un panjang dan janggut jis tungku lagi tembaga cukup lagak janggut jis lembut bagaikan sutra itu god ibu minyak lagak janggut Fir'un ni Fir'un tak nak janggut lagak itu nyu kerupo lah dia dapat jok kuah lemak ini mungkin tuang tu hekkan salah lu burung menjanggut salah nyu kalah salah lu mufum tu rupanya lagak tak janggut Fir'un. Nabi Musa bah nyen Fir'un ku wate pelara Nabi Musa mesti uronyo na istilah bahasa dia pun kena na kegiatan lah untuk berangkat. Asai kena berangkat kan. Hanai berangkat ile Fir'un segala mikala na tehi Nabi Musa. Jadi biasanya wate kena jak ya kalau le suap kalau le getanyo kan cok nomi cok le tu. Yang duduk dada bapak pergi dulu. Rupanya Fir'un lagi nunggu. Ya kala lihat Nabi Musa. Rupanya bak sabah hurau tengah kalan-kalannya. Janggut Fir'un melayang-layang menolayun. Nabi Musa layun krum ketegam bak janggut. Gerudung gerintak. Wate gerintak janggut sakit tetap. Dan sakit yang dirasakan belum pernah sakit laginya. Laudak lan jantung lan ujung lan kaki sakit. Dan Fir'un tidak pernah sakit.
Suumude Firaun hantam sakai. Yang kejut Firaun mengaku diri sebagai Tuhan karena hana sakai. Maka bahaya artinya yang hana-hana sakai. Maka Allah kupegai penyakit padanya supaya tingan ke Allah. Maka Firaun watai kata ke cika tingan ke Allah. Boom! Allah! Nuh contoh bu, kabla moto pajero super, ku mengai model terbaru by the way bu. Eh lah motonya, iplung tu bajalan hitam bu, shung surtu 20 plung, hana goyang taduk dalam su musik, dung 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 dung. Hana urung yang meratip lah moto dong ku pakan, karena iplung mangan urung tenang, tapi pajan baru meratip, watari lang lho. Gerubung man tambah motor duper la ilaha illallah ya kan nyan hikmah maka Allah Taala supaya tanyo ngak tingan ke Allah gepuga le tiga gempa gepuga gempa mahayu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bang sakit berat lom tingan drone urinang le tua ke Allah gepuga le Allah sakit yang luar biasa yang hantam kamu rasa li kamu agam pu penyakit melahirkan. Nah uragam yang pernah melahirkan. Hana karena sakit cacat karena tanya wala dosa di saat sakit nyantingan ke Allah. Allah. Cuman nasib urung teruk badung nan sakit hana tingan ke Allah. Paling kurung tingan ke mak. Maaf. Aduh maaf. Untuk anak tu boleh mak. Wadah lagi orang dengar ke ke. Rupanya nyo hikmah. Nyo hantar je bukan apa lagi lewi nyo. Nyo tu pun apa lagi ke. Hanya yang rekam-rekam nyo untuk peribadi macam BPP, bapak YouTube, bapak Facebook. Hai yang pergi, bapak ibu kat ke TikTok sakit hati. Nanti kai berat lah yang Allah. Mangat bak teku woy ku benar. TikTok. Aduh, apa kali ya balik ini? TikTok. Kan? Mangat ajak lalang gempung, lalang klik, klik. Dah dakwah, bak urang hana siaran apa ini? Bebek apa ini? Bebas dia apa? Kan? Maka tingan ke Allah. Allah. Nepinah ke dia tunggu. Tak mana pun dia benar. Bukai leh. Saya kasih lupa kata nyawa hana aku pergi ke YouTube. Dilarang mempublikasikan. Mampakan menanuku untuk nomor empat melung dah pegah bujilah. Kang, punya mana jenis kalian? Rupanya Firaun sakit kedar, aku sakit kedar. Wate sakitnya, ihelom algojo kelain. Algojo! Ada apa Firaun? Habisi anak ini. Babi yang namanya ayam. Wutak sakit di darik janggut. Sakit kedar. Di saat lagi nya wate ini, pohlom Nabi Musa, Asiah juga tampil kembali. Nekulik Asiah lom. Wahai Fir'aun, kepul ni apa nak mien? Eh tarik janggut long sakit tak? Eh rana mana mien tarik? Itu oleh Fir'aun. Ji hanya mien. Tapi buat meyah hanya mien. Sakit dah tak? Sakit dah tak? Muna menteng cina karena ji hanya mien. Cina tes. Ngecok ngapui. Ngecok bara api. Ambil bara api. Satu talam. Sabah talam. Ini aku ikut talam. Tabak. Nak yang belidi lah ikan lah. Udah pak dah orang jelur yak dakwah. Waduh Tanjung Beridi belidi lah ikan. Kau je mana? Cok talam sabah nepasoh apui dalam. Ngapui ngecok talam sabah tu nepasoh meng. Cina peduk ikutah himat. Sehingga rupanya ipatih hidanya li Fir'aun. Icok ngapui sabah dalam. Icok muh sabah dalam. Ipuduk ikut Nabi Musa. Peluhlah Nabi Musa watanya matang ubat. Ge'e laju Nabi Musa uke nunggu. Watanya ge'e uke berjara Nabi Musa. Ini Nabi Musa pi kedih lam talam muh nyancik genuk culok jara. Watanya genuk culok jara lam talam muh. Gejak malaikat getapi. Pluk mu culok lah apui. Watanya mu culok lah apui nunggu geramah-ramah apui. Gemen-men apui kero. Hana tutung jara Nabi Musa. Tahu Fir'aun luar biasa bahana tutung jaro sehingga lu main-main apui yang gecok apui gepulup lam babah wate gepulup lam babah tutung lidah kriya ge klik Nabi Musa puh gerudah uluan ku tutung lidah pakan jaro hana tutung pakan lidah tutung hana tutung jaro rupanya karena ngentaro genjaronya tarik janggut Fir'aun
Fir'un orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Rupanya rintak janggut orang yang berbuat maksiat ibadat. Yang kecil yang pundimang-pundimang janggut. Tali alai hanarit, terawih lapan, kutubah Jumaat hana ulang, mulut. Yang menghintu buat janggut. Pakan wategu paso apu ilang babah tutung lidah. Ada riwayat mengatakan bahwa Fir'un pernah sekali dalam hidupnya. Nabi Musa pernah tiga lamudep ke wate tinggal sajan Fir'un. Geken ayah ke Fir'un. Ayah geken. Maka bakken ayahnya mungkinnya kuap kesalahan tutung lidah. Maka jaruh anak tutung. Karena itu berbuat ibadat. Ka yang perlu singkat cerita. Sehingga Nabi Musa wate karayuk gedakwah ke Fir'un. Bungih dan Fir'un itiuplah Nabi Musa. Wate tiup Nabi Musa dan pasukan Nabi Musa yang beriman kepada Allah dan Rasul. Peluang bak binih laut. Peluang nunggu. Wate peluang. Ho katru ujung belang. Kabak binih laut dideng-deng hinan. Kakak nama ho peluang leh. Itanya oleh orang yang sedat Nabi Musa. Musa, ho tak pelung lampu, ho tak pelung lampu. Mana kau laut itu? Man ho tak yak, dah laut dah laut. Uman Musa, long haji ku melangu ini tu pulan pulit. Rupanya kau susah, bak watai susah. Intan surullah yang surukum. Ternyata karena menolong Allah, Allah pun menolong Nabi Musa. Bak jaro Nabi Musa na tungkat sikri. Allah nekun Musa, hantamkan tongkatmu ke laut. Ngecok tongkat, buam lang iya, buam bekah laut. Tuplah jat jalan, cukup lagak lang iya, lang laut. Gekul Allah tamang Musa. Dan ajak orang-orang yang beriman masuk ke dalam laut. Gekul Nabi Musa, so yang beriman ke Allah dan Rasul, tamang le laut. Tamang jungka jat jalan, cukup lagak. Waktu Nabi Musa berada di tengah lautan, Fir'un dan pasukan pun sampai. Teruk Fir'un ku, ikalah le Fir'un jalan lagak dah. Kata he Fir'un, tinggal Fir'un, kok na jalan lah laut. Nyok anggaran tuan padui begitu. Perdana ADG, per APBI. Perdana, per bantuan putanya, pujat na jalan, so kontraktor. Sehingga katidak, roh hitam mengjijih pakat pasukan. Tamang sit, Nabi Musa berada di sana, lalu Allah memerintahkan. Wahai Musa, hantamkan tongkatmu kembali ke laut. Ngecok tongkat, pam nepeh lang iya musambung laut kelahi. Ilhamlah Fir'un bak tengah laut. Wate ilhamnya nuku, blub 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 ilham. Sedang timbul tenggelam. Rupanya itu bisu lam babah Fir'un. Putai pegah li Fir'un. Tu Allah bil alamin. Man pakan menantu itu buhu. Karena posisi Fir'un di kala itu dia sedang timbul tenggelam. Karena timbul tenggelam ya buhu lah. Batan siapa dah kembuhu? Tidak kau bak Google. Ha. Dengah buhu itu biasa amantu bi rabbil alamin. Aku beriman kepada Tuhan sekalian alam. Rupanya belum ngopi pluk di mulam. Amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Malaikat maut katiap kena tarik nyawang. Gekalan kaji iman. Dalam catatan malaikat maut jih mati hana iman. Tapi kenapa dia beriman? Malaikat maut nyoba sate ragu. Kita yang ba Allah, ya Allah, nyoka ji iman paki. Dijawab oleh Allah Taala, imannya sudah tidak kujawab lagi. Hana kutuang le iman ji rintak nyong ji krum gerintak, plum mate ilang iye nan jung. Kurubung-kurubung lang iye nan kemak. Nya, rupanya ini juga yang membedakan umat Nabi Musa dengan umat Nabi Muhammad. Nan tepat beda. Umat Nabi Musa, Fir'un umat Nabi Musa. Dia sudah beriman tapi han getung oleh Allah pakon iman katilat karap mati. Tapi umat Muhammad innallaha yuqbalu taubatal abdi ma